والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا مجيب السائلين أما بعد. خضرة المكرمين وسادة المحترمين ستجا برا عالم برا علماء برا دياي برا أستاذ برا بلسبق ستجا سسمبئن سيهاتير إمدلس أكم قاليتو أخصو بالذكر والتعظيم أجنى لسمولجا خطرة المكرم كياي حجي سرويني أجنى لسمولجا حجي مرحوي أجنى لسمولجا خطرة المكرم حجي سحاري سيسديا mendampingin benteng kaunda dan atas menikah dan kasih kenoh benteng kaunda dengan amul yakin juga bisa saja para kiai para ustaz saya tak mampu benteng kaunda nyebut asma akum ajunan bersebab epon tak ngurangin rasa hormat takzim dekat ajunan saja. Semoga ajunan saja juga ibu yakin asal ajunan ibu Allah Subhanahu wa taala juga tolong kong manter iraksaah dari setiap maksiat. Amin Allahumma amin. Jami'atul hadra bagus surur sejuga dari tisa pembeda dan setiap jangan jangan sebutan kola amul yakin juga tak ketika dan tuan rumah sekeluarga sesaat semakin kenging banyak kejumpulan kenging mauna epangiring epalingin setong nikmat si luar biasa dan Allah secara pagi keturunan seepalingin nyama Alvan Kiandra Setiawan Yolok Kian Simonja Bapak Iwan Sanursi asarang Ibu Rusdania bersaja-saja majlis keluarga si mereka diktok betul kau dah boleh amul yakin para ujangan saja para bapak si hadir saya si budi mengi atas otapa si mengi bobo otapa budi mengi bobo keng mengi ampet kan budi mengi bobo dan mengi tanian saja tanpa terkitu adi betul kau dah amul yakin. Juga si ajang bis kecompok semulanya al-ustaz pola hadir kecompok ngantos dan kaula sampai malam yon sepora dan kesetuanya cakancah seoning ke beten kaula yon sepora dan kesemulanya al-ustaz tolak beten kaula dengan amulnya akhir para bapak setelahnya ajunan sifatnya mulia eban jasi yang semakin gak lintong si panasa luar biasa betul kau lihat saran para ajudan setiaja anungku hadir ngestuakin oncenan epon Bapak Iwan Sanusi hadir dengan majelis Kak Linto sejelas ya onceng bila mulai pokok situ bener bener sambian hadir dengan Kak Linto sejelas tak kira hadir ke situ sejelas hadir sabunina pokok situ semakin jam ampun pukul 2 kurang 5 menit berarti si etamen lamara sejam mau pidato sampai sejam berarti etamen 2 jam ki benda saudara kok ada kim sama mama setengah jam 2 jam setengah berarti pidato tahu sampai abis cocok dunet ambu bare Allahumma salli ala Muhammad. Dalam rangka walimat akikah nikahin anak anak isalamtin apa nama kian balik amak kutu isalamtin bapak karena nyopre Mas Iwan Sanusi menikah
di anak, anak si salam. Nikah sobung pasirana bapak, sobung ke ustad, sobung ke kalhadro, sobung ke pasirana abis apa sih kan? Pada ngarep, pada ngeroh di anak si pasirana itu Allah. Maka namanya di salam itu. Nah, bagaimana kau tulis salam itu? Benar kau salam itu, kalau kau tulis kau jadi salam itu. Benikar kalanya bodoh tak selamat nangke fitur nangke orkes bahkan nangke topeng bodoh tak ada beda-beda bodoh saya nangke fitur banyak mudah selamat jadi kamu punya selamat bintang kemat pak gemat ya anak nikah selamat maka mengoling sepunya lamatin nih bener jalan selamat. Loh, mungkin nih kayak salamatin. Arab mak salamatin, karena terus dia anak si salamat, bengi bersalamat, dek kau sihirah, kong langkong dek kau orang sepuluh. Nah, sobung orang sepuluh pasiran di saros, nyon sepuluh ke, tinggal mak bajingan sekali orang sepuluh, maling sekali, bener si malingnya itu ini. Dong cungnya beli rokok, bapak tak tahu bisa beli rokok atau Allahumma salli ala Muhammad. Tinggal apa jingan orang sepuluh. Bajingan kayak gitu tak mengubah itu kayak. Sobun bajingan si pahtero anak pokok itu di bajingan sobun kita. Tapi bajingan pasir habis harus apa boleh kiai, apa boleh ustaz, apa boleh seorang guru seumpamanya. Tak tero anak pokok lah pun coleng. Masih Pak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kadang si lalak orang sempo berupaya lai salameti, ikikain, ipangajiokin, ipatihain. Bukan sama teman. Kadang anak foto kak itu bapak tak memerlukan ruang waktu bapak. Isalameti bongke, ipangajiokin, bahkan dikirim ke pondok pesantren. Kadang tidak nampak kecombok nak nyokong Zabora atau di perampok ke kebun berdua sih gak gini berdua berdua ke milir pak engkau benih kiai juga pak antanya benda kanta lah karena tahu lah karena cuman si munduk di asara ini tak munduk lah Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Kenapa terjadi hal demikian? Kadang lek salimpan pak. Kadang lek salimpan. Apa salimpan lagi? Tung. Kadang bodoh anak bajingan jadi orang tepat. Anak bajingan jadi orang tepat. Anak kiai jadi apsa. Allahumma salli ala Muhammad. Ini artinya apa? Kamu lebih sampai yang tak kengeng dinodin lakona orang sepok. Tak boleh. Apa tinggal tinggal? Jok ramurai lakona berkesempurna. Tak boleh punya. Apa? Pada tak itu mau apa? Kadang orang sempurna bajingan, kadang orang sempurna maling, kadang orang sempurna ngokon sempurna. Maksiat menolosi lakoni. Masya Allah. Nak bapaknya pamapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kadang ngokon sempurna? Orang sempurna tasbih tak terjawab. Sungkok poteh, surban tak terjawab. Masya Allah. Anak-anak pangecok dan lecuan tinggi. Bodoh gini kan hidup ini. Sebelum saya nggak kuat. Allah. Lagi rasa harapa. Repot lah harapa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tenang. Bodoh debu sama nikah ya. Siapa orang yang terlalu di anak koko mapan ke Allah. Maka berdua perkara saya tujuh ini. Mon dua perkara ilakoni tinggal sampai jep di mulai dengan kita sepa. Kita sepa. Apa aja bro? Ajurung. Bener si ajurung kan tuh? Banyak ya? Ajurung jep di mulai sampean. Otakona sampean nyokon sama orang lah. Amain san kesanakin. Kain dua perkara ilakoni ben sampean. Yang lagi ben sampean. Maka bener jobu mesti anak pokoknya bagus kok. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya orang sepore jangan dulu pesimis bro. Di tegak budu sampe ya. Orang sepore budu. Dulu saking budu lah budu.
tinggal cuma kira ambuk lah sampean. Saya pernah berkira pokok andi anak sampean. Pokok andi anak sampean. Apa yang andi anaknya? Mon orang sepon kapudu dari budu nak budu. King andi anak lo anak tak berkira. Anak tak berkira. Kenapa? Karena meskipun ring sepon budu budu segala, king mon nak pokok orang mapan ring sepon terkenal dengan lima. Ring sempurna terkenal menghilang ini. Kenapa? Karena andi anak foto mapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dina ring sempurna terkenal di mana-mana. Tapi enggak fotona yang sang nyunglet ge. Enggak fotona tak tahu tak ge. Macam macam ge. Aib ring sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa buktinya? Ya kalian nih, Pak. Bungko si minwa akan tiga pintu. Bungko si keramik atau macam akan tiga pintu. Kak Dito tanda jaminan maju berkaling semua. Mana cuma tengah kamu bagus sampe. Bagaimana kamu bagus pantereng? Wow. Tengah orang itu bintu. Wah, jom gue nak baca. Entah sekali dua. Mi anaknya tak tahu kau jawab. Susah je cuman. Tinggal bintu nak baca. Ini pun bintu nak. Tak mewah pun bintu nak. King nak popo nama pan. Nak popo Allahumma salli ala Muhammad. Ini artinya apa? Kunci kebungaan benih dari apa saya kandung. Kunci kejemburna hati orang sepo benih pola na andi ketompaan nyua. Orang sepo jemper renjo-renjo benih pola na yang kuna renjo benih pola na emas akiduan mo. Tapi mo nak poto na mapan ke Allah dina kekakalkan nurpe saya kakan keng nak poto na mapan. Insyaallah jempol hati orang amin Allahumma amin. Kenapa dulu mak tersegak itu? Karena mungkin orang mungkin menikah lapa abunyaan cengak di kakak bedoan. Tak pati cengak pun anak foto mapan. Padahal bunga tak bunga nak orang sepo, sosa tak sosa nak orang sepo berbaca anak foto. Kenapa? Karena si bunga, karena si sosa hari ate mak menikir tak terima ate. Makan aja mak tengah kapas si tangan deh. Kenapa ke? Ati yang minta kibor. Jauh gawat kapas si kandeng. Apa? Ati yang minta ruwet. Bro, Allahumma salli ala Muhammad. Terus alia. Tak leso. Terus jauh kawak nasa biar robo ibu tua. Jadi ya tak beri kopi hulut kamu linda. Bonya, mana menurut terus sambian. Pocok gila kan ini kok udah di kopi kan. Ending-ending lagi mana kiai kita tahu ke kudus hati ya ini pak jalan dari bumbur aku lunjuk pocok selalu sih Allah rusak Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apa kiai si jumper ya ate mun ate si jumper maka satu-satunya kebunan ate benih emas. Satu-satunya bunga ate benih bengkok. Satu-satunya apa sih benih ate benih bini siapa anak lah. Ayo tengenin harapan kok mau cak anak bunga ate tengenin kawan. Anak kamu lebih sampian tak usah sakit cici tak usah sakit ya. Kenangis nyengi ate bener. Kenangis nyengi ate apa boleh sakit cugunggu ane bor-bor ane macor tak pari pari jahat aja tuh sih cik wangka anak kacau ngoreng ngocak kacau tuh kan membeda kacau ngoreng ngicu kalau tinggi ya kalau ngoreng ngicu beda kacau ngoreng ngicu aduh aneh ratin manis dikacar tim kentongan ate aru pacolokan jok doa kalau pacolokan siya sih ngucap kau lagi suyono ada ntar para dini orang ya pak takil di kentongan ate apa beli sekoni api sahab ini boleh aman pak tapi mun anak ya ada tolangnya mun anak mun anak ada rakarana kan pesira cek pun kentongan ya pak mak bisa kau udah dandi anak mau sikit nanti anak nanti menjorok tak kira tahu ya apa ini
Allah. Bagian itu rek. Eh, anak nikah si majubah. Anak nikah si mah. Bunga kati kalau bisa. Akhirnya apa? Oleh minta ke Allah. Minta ke Allah, kaulah agunan bersebab. Akan dia dekewan selesai. Makin adua ke Allah. Sampai dulu saking bunga namakin menikah. Aduh, muncul sebenarnya nama nikah. Apa sih tujuh? Supaya anak kecil orang si mah bunga dekat orang sepuluh. Nah, mun mah bunga dalam mana? Pas saya minta apa? Sopre ke Allah. Jadi anak saya pada rojot. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ke, sampian jerejot, berita ilmu. Ke, sampian muljo, jok nang seneng kaoring muljo, kaya ngakin ria. Kadung orang ini kawal, arwah muljo setia, apa yuk? Tegi kiai, entos gelu, adat jaminan kiai masuk sorga, sobong. Berdegak kabar, nginak gung cemidak, sapa-sapa, jadi kiai masuk sorga, berdegak kabar. Sobong, sobong. Maka cukup duit kaya-kaya ya. Ke, sampean muljo ke ibu di atas. Kain-kain, kau udah nanti ke atas nih kemak. Beniko si kamu muljo. Kau udah justru amuljo gile iwan sanosi. Arapa tempat kan tunggu siap pagi. Muntah ikan nengi, ben kau udah kan air, pak. Beni pagi semua muljo ibu di atas. Alok borong pergi murah kue. Alok borong pada tak hitam muria. Pada tak hitam muria. Belum lagi ya. Orang yang apapun kul muljo banyak faktor. Muljo sebab andik jabatan. Jika tengah ibu kul muljo. Muljo karena andik kedudukan. Jika tengah muljo karena andik pangkat. Ya sebab pangkat ke. Mun kedudukan, mun jabatan, mun pangkat lepas, mun tak derajat ke Allah. Ilang muljo apa? Buktinya apa ke? Kan banyak orang-orang muljo ya om ini semua. Buktinya apa? Kiai, mana siapa om? Mau nombok. Nombok. Mau nih ke? Kan dia kiai dari nombok mah. Dia tak kenapa jantin dijemput kiai dari nombok. Kayak mau tak pakai jadi sebenarnya silahkan ompong, mau tak ngaji ya mulut ya. Allah. Muljo, kiai muljo, iya muljo. Kayak mau tak bering berderajat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Aib ketika kiai jadi mati. Bahkan anak pokok mereka ngiring. Dua lagi ke Allah, jadi nak pokok si derajat. Dua lemah kiai anak pokok derajat. Nak pokok derajat mereka ke. Dina tekak berdiri kiai. Dina tekak melarap kamu dengar. Dina susah abis ini yang mau terlanjut ke Allah nyokong sopura karamat puji Allah. Allah tegak muljur abis ini muljur ke benar ini yang tak terlanjut ke Allah ketika karena masyarakat ya cuman cok gugupan sampai gini gak gini cuma tinggak-tinggak kau yang sampai menunggu tadi artinya apa? Cok buat gue orang yang terlanjut karena orang yang bukan timur pangaroh berarti karena orang yang bukan timur pengaruh kodina mun pengaruh kodina caipun orang yang sungap sukses kabudina loh sukses ini apa sih lagi ya bener polana andik pangkat sukses ini lagi bener polana andik motor sukses ini lagi ya bener polana asapatu pakai dasi tiga sampai sukses temenin mun gak pokona mapan ke Allah toro kocak kon sempurna majel sukses anak potona. Amin Allahumma. Amin. Mak bisa ke banyak yang ada si, banyak yang kasih sepatu, nyokon sapora, acaro ke musuh makna lah. Ben makna acaro. Ben apaan nato gara. Ben embun nato gara. Benda tak ada. Banyak jok yang macam ke. Kenapa? Itu benda sukses berarti pak. Kenapa? Tak boleh ke. Siapa? Nak foto sendiri kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya di rumah menteruan di anak sukses setong daripada pak debunya Imam Syafi'i sama-sama orang sepuluh seteruan di anak foto sukses ke Allah derajat ke Allah tau orang sepuluh kodoh berisi ate belum ya pak sini kumek ini belum tentu bisa
Mulai ante, ante harga nhappi wa. Jauh saking ante kening teguh pak. Muntero nak poko nak kapuda ben sampian sukses ke Allah. Maka kunjina orang sepoko tu bersih ante. Apa ke bersih ante? Apa ante yang korang tu isap lina? Tidak. Apa ante jila yang bersih anak isap lina? Tidak. Tapi ante kudu bersih. Kamu udah bersampian jangan di sifat penyakit. Apa penyakit ante? Tuh tinggi. Apa penyakit bro? Kiai yang tinggi yang kita tangguna tingguna pokok terutama apa boleh ini kiai kiai yang tinggi yang kita tangguna kenapa? Penyakit hati kenapa penyakit hati bangsa ben orang andi penyakit hati yang juga toro aku yang juga toro di apa boleh toro di bobojo kakut dan jibitnya bobojo kakak toronan siapa toronan anak potong toh jok tinggian dua jok nek ngonek ke orang lain pak jok nek ngonek ke orang lain mangkin nikah orang banyak liburan orai orang lain mangkin orang mangkin mereka libur cek ngecek sarana orang bener ada di duit dok loh jadi apa nyake gini apa nyake apa boleh kadang mensuruhnya liga orang buru tak kebubus gini apa nyake mun bisa dulu pakai ampet apa? Mun yang pakai lo ketika penyakit yang mun nyampet bunten suruh gabar orang ngampet sarana orang ngampet tak dekonet ke orang suruh gabar kita penyakit bubudun sobong si banyak kita penyakit bubudun mun tak ngomong popok kacanya jiwa nah orang lah nah penyakit gini ya yang cek orang santai apa? Cengak siapa kehadir pak gue lebih tak ambil sepon cengak ke orang si jumara andi neka santai saja sampean santai apa? Mau dia tak suka berarti neka pun andi penyakit tinggi kalau dengan sampean mau naik campur penyakit tinggi maka siap-siap sampean mau ke nikah itu roti nak foto nak pekerti korban sampean pak kan tak mustahil pak bunyi orang jumbo tak kona tak mapan tak kona king salaman atina masya Allah bagus adanya mapan kontra nama tapi terkadang kau lebih sampian orang hebat karena yang ate tak selamat dari penyakit tinggi si ayam iri bersama sama tengku nak botol si biasa nak lebur toro oca ada tak toro oca apa? Apa nak beremak nak tinggian kata tangguhnya ini bahaya Allahumma sholli ala Muhammad dari masalah itu dari penyakit tinggi kebri amin mantar e pasal mantar dari nek monek amin nek monek ni ada rumah ke liburnya lian anak potona orang lain tak boleh ah ngocak pola na anak MTV andi pangkat pola na anak tetangguna tak bagus ah ngocak kan iya andi anaknya didi pada pak tak boleh pak kenapa sampian tekak malai kau boleh kan gini kan tapi kalau berbicara seperti gini kak akibat penyakit dan hati dan punet dengan jemula gini kak penyakit berarti sama derma beri penyadaran orang mau sampian ngulati anak entatan ke orang bagus olok orang sempurna ayu arapa anak untuk emaknya di luar marapa ingat korbus ke orang engkau bener tang anak lagi di ustad jariah tapi engkau pakunya setete takut mi anak datang anak riku lagu ete boni buat Allah sepaknya puluh mun santi puluh mak ngolok pun pola na ingennya ngennya jadah apa kereman nah ini kok lu mau tangannya juga anak abang tak ceker buh tengku anak otona jadi penyakit iya anak jadi itu ustad setia anak ustad jadi tengku maka nanti apa-apa yang sempat kok saya ingat dong jepcak parodak ke anak noreng
mikbuk naik pasalaman, anak nabuk naik pasalaman, mik anak nabuk nak kumpul ya buk dah jombi tak pasalaman, jombi kuat. Saat dia punya kaca kebongan lah jombi kuat. Eh di mana pak? Ibu pintunya, jom laku nyale, jom laku nyale, laku nyale, laku nyinyi, laku kenyit, kumpul ya di absa absa dah jombi kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Kak dito penyakit itu ate, pahami ini? Tung penyakit ate, jep tinggian kau reng. Kenapa? Anak foto kayak ini. Kayak pun guru abdina syekhuna taibur aliwa faham kuten. Beliau ada bu Suyono Eki. Bukna jep guna komik kere abad jibit nama nono. Bukna mun gun mikirin abad jibit nama nono. Ya saya jadi anbunna. Saya tukang durun adurun. Saya tukang gegeng gegeng. Saya jadi guru guru. Tukang hadroh hadroh. Tukang jelamah jelamah. Nah gini kapan? Sekarang yang perlu dipikirkan apa kiai? Anak nebok en minta apa dengan buat nak lekat no apa? Kan itu. Mohon maaf lah sendiri anda. Cepat gawat orang tua lihat singa cepat gawat apa? Lepas buat gawat nak minta apa dengan kau dengan sambil. Jadi pun orang sepok orang ria salah asal kau ni, bener asal kau ni. Tertimun salah asal kau ni, ayuh kaya ni salah ni dia. Mau bener asal kau ni, jod ngak kaya ni. Makun asal kau ni, banyak sekali, bener lah, jod ngak kaya ni. Satia orang banyak bunga buat di bener. Kalau nak bener bu, mau ngak dojo. Ya, ikut. Sapa kok ikut. Buta orang ini pak, apa? Tidak penyakit hati. Allahumma salli ala Muhammad. Cuk tingangan, cuk tinggian. Loh, orang yang saya tinggi jadi apa? Apa? Nyokon sepura pak. Munkah ulu bensampian tinggi kata tangga. Maka Allah bakal males kak ulu bensampian. Orang yang saya tinggi jadi macur-cur Allah. Sampai ulu jentang pos. Apa? Karena tak nerima dekat pameran Allah Subhanahu wa taala, saya paling yakin dekat orang lain. Lah, orang saya kata gigi, jok bir mai bir. Apa? Karena dia budak kanjeng Nabi, kullu dzinnih majin mahsudun. Bersampun orang sandi kalimat dari Allah, mesti ada orang setinggi. Bodoh orang yang tak suka, maka yang mau diandik ni kan erop, jok bir pamer. Mula dia ambil yang lain punya teh. Akui apa nantinya niat tahadus bin nikmat binian animas angkui tapi berpaklo paling ngaleng apa mereka mau orang yang di penyakit Athena akhirnya apa andi penyakit Athena gara-gara orang si kunyak di pamer makin orang kunyak di banyak si pamer kakak makin berdesa berdengi leher dan makin sabuk di luar boleh tanya ide-ide ini kak. Mata tuli mati orang yang kayak gini. Bodoh yang pergi, ya gini kan? Saya kemarin, jadi ya gue penyakit, ayo gue nama lo. Silap erap menggunakan gue kok. Erap, erap. Nujuk mau gue emas, mau tak ikan lo sederhana, tak sah. Silakina. Tak pati ada por ni. Ya. Mun andi bini kui ngang kui bapak, pai mon pai ngak le ang kui tarapa kejak posera kata ragendu. Cok mon tak dari lengan sampai kali ini kol tak yang gulir. Ya. Akhir aku tu aman arah. Arah pamer. Bodoh kau minjau dia. Jadi saya tak punya, saya mau kegel lah. Burung mana yang kecil? Pas bahas nikah, kalau tidak lihat kan nikah kalau tidak. Di rumah ini kita kan orang lain, kita semua dan lagi. Allah masuk di anda, Muhammad. Loh, jadi orang si Andi, si Gunang, gue ya, kek. Iya, gue juga setetek. Aduh, gue. Makanya orang yang mau gue yang gue jahat, terus gue nikmat, belikan jalan. King pun orang gue yang gue karena pamer, nyawon sepura. King terlalu ya, bosan pun orang, ngelenget ke orang, tidak menyakit, iya. Terus ah, terus ah. Terus, terus. Jago nyampong. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat ini kak, sampai bisa orang saya terus di anak untuk mapan ke Allah. Situ kuncinya, kore pada libur adegan.
tinggal kau lagi ya, kau lagi ada mulai tinggal kau orang yang ya Allah, kan tak orang tak orang tak orang tak orang, papa itu kau orang pak, coba kau mau orang mau tinggal kau orang pak, menikunya mak bos ya temu ah, nana leta seneng kan, kan penyakit genduk betul, mau orang tinggal kau orang pak, tahu siapa lo mengani kau pak, kenana le tanda kan, muak boy, ah penyakit ini. Akhirnya apa yang terjadi? Heboh disebut Allah. Orang saya kata tinggi ide pada jawab Allah. Saya lapor abah ini penyakit, korban naga anak putus. Orang saya kata tinggi dari pemahaman kepada anda dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak tetapi ayu dan jiwa dan murga. Tadi saya pertama ketika orang masih bisa juga hati pada kepin bahwa nak anak sesukses mereka benih polan retini kak retini kak retini kak punten tapi nak foto sukses mereka metor Imam Syafi'i ada salah kalau bisa jadi pamanti barang ulama jadi pamanti hadis jadi pamanti si ada salah di Al Quran ternyata anak si sukses engki kak itu anak si macam lep dekau orang sepuluh dua nah wahuna kak orang sepuluh dua nah sesuai kalau berdoa pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Rabbi habli minas salihin moga-moga kian tetia nak kalak saya soleh ke Allah Subhanahu wa taala maju berarti nak orang sepodona amin Allahumma amin al-fatihah a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومولانا محمد بن عبد المنعم صبرك تسدد الانتصار يا رب صبرك تسدد الانتصار وتجلد الانتصار يا رب dosa nak kuru-kuru dijalin dosa Allah, dosa nak jaga-jaga dijalin dosa Allah, ya Allah, dosa nak orang-orang sedih hubungan bagus dekat dijalin dosa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap kita nak foto dijalin dosa Allah, ya Allah, nak foto sudah bisa pak ibu di kawin sebulan, nah, ya Allah. Tetiakin keturunan-keturunan kita dengan sarangan ya Allah keturunan sedemikian mapan yang berkinerja sebulan, nah, ya Allah. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين karena apa nikah saya bisa ibadah pak nyon semora betul kula sambil akhirnya menjadi menyampaikan bahwa jadi kejadian kak itu kayak ingat nih karena kerja sedih bulukan itu sekedar menyiasati saja sepanjang sampean tak lesor, tak kaburu, tak aromasa, tobuk naja jadi kerja naja kengai, esena ngireng kengai salat dan sakonik esena mantep tetia tambah nak ilmu semanfaat sebarokah jalan apa nikah selesai pada pak saya lagi yang sepora sampai kerja akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.